aku pelno Pak Adi Reno. Aku apa nu ngampe turun rumah sakit tak ngoten. Nang malam. Heeh. Bisa tidur. Heeh. Mak ini. Heeh. Ini. Nggih. Terus kayak setrum. Nggih, kayak setrum. Ya jane bukno kula tangi. Jangan, Pak. Enggak berani. Dewi yo ndodok ngene iki terus. Nggih. Kini tidur di sini. Turun neng kene. Nggih. Ngletak neng kene ngono. Nggih. Kenapa ora nek kasur ae? Kita kembali ke desanya Sentil Titik. Kemarin kita dapat kabar Sentil itu kambuh lagi, tidak mau tidur, tidak mau minum obat, pupnya sembarangan, ngomong ngelantur, halusinasi, sampai lampu tidak boleh dinyalain, takut setrum dan sebagainya. Barusan tadi saya ketemu kakaknya. Dan tadi Mbak ini sudah kontak dokter Agung, psikiatri yang biasa merawat dia. Ya, kita lihat kondisinya. Kalau iya nanti langsung kita bawa ke rumah sakit. Ya. Cuma sentil serasan ya, Pak. Mak itu udah. Nggih. Kok pore-pore lemah sih? Oh. Ora gelem adus, Bro. Assalamualaikum. Piye, Til? Ya Allah, kok rusak kabeh. Gak iso turu. Gak iso. Ngantuk tapi ora iso turu. Nggih. Heli ya, gini. Tuh, rupanya itu loh. Nggih. Kira turut itu? Nggih. Terus piye? Kayak mikir apa, Til? Kayak mikir apa? Kayak gondok karo titik? Batan. Lihat terus kenapa? Titik sama ini sejuta kira ngatuh siku? Batan, Pak. Lihat itu apa? Dari satu turut, kita ada mobil bat kenapa? Sope. Heh? Sope. Ngomongin Mbak Yuma deh, kayak aku waras kok ngombe obat. Sebenernya sih, Di. Uang doti kabeh karo kue nek kira gelem ngombe obat. Iya. Yeah. Jadi ya tatapan matanya ya kosong banget. Wes pirang dino nang gak gelem turu nang? 3 hari. 3 hari gak gelem turu? Ya semenjak kita pulang, kan. Baik semenjak kita datang. Mari masem tak rasa nanas sih, Gu. Apa kayak kangen nginep di hotel? Terus yang pengin lampu gak tuh mau durep no? Boten. Kenapa? Nge. Pedi apa? Nge. Pedi kesetrum? Nge. Eh? Nge. Lah biasanya kesetrum ora? Biasanya kan gak kesetrum, Til. Ini baik mati tipe gelap. Lebih baik gelap. Nge. Lah kan nek pup nek ngising ketek nek ora nek wis kenapa? Nggih, kadang-kadang, Pak. Untuk sendirian lho, Pak, tidur sendirian. Biasanya dia daerah apa, Til? Nggih. Kita sedang coba mengorek lah. Ngomrokok dulu ya, Bu. Heeh. Merokok sing tuku sapa? Dikasih, Bu. Duit wis entek 200.000 wis entek. Masih. Sih piro? Nih, Pak. Baru itu apa iki? Buat jajan. Karena iki? Nggih. Kis telung dino ratus? Buatan. Eh? Wong kamar miwe sapi, ono kasure api, kayu. Tak seklese. Kan kaya ditumbas no kayu, apa kasur. Terus ditukok no bale kan. Ditukok no bale. Mbah nganu, herning sih. Kau mau tak tonton kau empor lemah terus mana ku? Kau turun jadi ngisor. Nge. Apa kau jalan buat rumah sakit nih? Ya. Ya. Kudis pak. Kangen hotel lah. Iya. Bukti bahwa orang gangguan itu memang rawan kambuh. Oke dia udah lama banget. Sudah 2 lebaran ya. 2 tahun. Itu. 3 lebaran. Nanti 2 tahun lebih ya. Sebelum ada Irul kok. 2 tahun lebih dia.
aku masih jadi kameramen. Nggak kambuh ke dirawat inap ke rumah sakit. Kita tunggu kakaknya, kita tunggu ibunya ini. Uangnya kayak simpan ya? Kayak gini sih, orang-orang ada tapi. Berapa ya, Pak ya? Heh? Hitung aja, hitung. Hitung sih, hitung ya. Piro, 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 piro. Cerita piro. Aku mau ambil sangnya sentil. 80. 5. 80. 87. Eh, ditulis sih. Iya. Piro? 85.009. Hmm? Pas. Pas piro? 90. Oh, iya. Alhamdulillah. Jadi pas kemarin kita di Kebumen Purworejo itu, keluarganya nggak bisa kaget saya loh. Sentil umat. Sentil kambuh. Ki keluyuran ngono nang. Ka. Nggih. Oga, toto ning omah ngene tok. Epore-pore lemah terus ngono. Bebek dhewe, Pak. Bebek ora? Nggih. Bebek dhewe, Bu. Saiki pe ki wedi pe bubuk dhewe. Nggih. Ya lu dikancani sapa kowe? Nggih, kadang pengen dikancani sapa? Di rumahnya Mbak Titi ada ibu gedok-gedok gitu. Tidur di luar. Kau deg-degan apa nih? Ini mau. Mikir apa gue? Kayak mau muti tenang. Dalam. Kira apa? Kayak nafas. Kira apa gue? Ada bisikan nggak di telingamu? Karena serang bubat terung dino iki. Nggih. Enggak bisa tidur. Bisa sehari kamu enggak tidur. Ada bisikan enggak sekarang? Enggak. Nek bunyi ono bisikan enggak? Dia bukan tipe yang bisa menjelaskan ada bisikan. Cuman blongo. Dulu kita ketemu sendiri pertama kali, kalau yang viewer lama mungkin tahu ya. Dia duduk di depan Alfamart ngeliatin karo mendelik. Ini toh. Mbak-mbak seneng Alfamart kayak wedi mbek dirimu. Nggih, yeah. Karena kukunya panjang. Pendek ya, wis dibersih, pintar. Kue kepengen apa? Apa ya, kalau ya. Kemarin uangnya berbeda. Enggak apa-apa, enggak sampai apa-apa. Sampai kamu. Enggak apa-apa, apa-apa, mau pikir. Heh? Mau pikir, ah? Mau pikir, ah? Kok aku mau di 200, Mbak Titi 1 juta, ngono, heh? Batan. Batan salah? Batan. Lah terus kayak mikir apa? Kok rakil mau ibad dari ini, wis waras kue? Nyatanya raiso turu ngono, kok? Kalau kamu tidak bisa tidur, itu artinya kamu durung waras. Kita sedang sakit. Aku juga, aku nggak bisa tidur, Cuk. Kepala aku pusing. Monggo, Bu. Mriki, Bu. Kula tak kepengen ngertos, Bu. Eh, kasih tok. Mboten diminum. Nanti di bawah. Blas, iki nembe kontrol di nopo? Kalau ingin anu, sandal kan kula terus anu. Kula dereng kula pendet mah anu griya tase wonten. Nah, kula pendet dinten di wingi Selasa. Lam, kan kula pendet kiambak, pendet kiambak mboten derek. Lah bareng ngono mboten purun minum. Blas mboten purun. Ngomongnya pripun karo ilmu obat? Dari ngomong Mbak Yune mon, aku waras kok bukan obat ngono. Kula mbak anu kendel kiambak enak diomongi kendel. Kula niku ditotno mumpeng celak-celok ngaten mak. Kula niku risi. Nututi jenengan mumpung. Nggih. Mbak. Dipundi-pundi ditututi ya, Pak. Nutek kula isa-isa masak ditututi ditunggoni mawon ngaten. Ngomongi piye? Nggih mendel men cuma kula ngaten mak rabineh mak. Kake mak rabineh kula kok ngoten ke digojloke ngaten apa. Kula stres mak, stres ngoten gawe niku stres. Ngomong stres nggih. Nek anu nitis niku pas niki kan anu aku pelno Pak Adi reno aku apa anu ngampe turun rumah sakit tah ngoten apa mulai uang dinopo Mbak sabarin jenengan mantuk niku ngenani kula Pak apa guru-guru sangune karo titik dhewe nggih Pak lah nggih ngomong piye ngomong piye dhek ngeten Mbak kowe sangune berah Mbak aku wani tambah kita akeh dhewe Mbak ngoten napa
kembali ini ku besok-besok ya dipadah no oma harus digandak no mak mau senyalangi mak gak mau nombak kan ngirit orang tuku rokok ini yang saya duga dan ternyata betul nenek kamu kan tuku rokok coklat deh mbak aku anu karena ini mbak aku sangat maka mbak ngatan. Ya, terus 200 ini dicekli dhewe. Nggih. Iki jasa 50 niki. Duka ya, tak seutah, Pak. Karena jasa 50. Karena biasanya tuh gini kita ya, ngasih ke Bu Harningsih, nanti setil sama titik set. Padha. Lah iki itu kan ada amanah yang berbeda. Ternyata dampaknya yang sangat tidak bagus untuk kesehatan mentalnya Senti. Terus Mbak Doni ku mboten purun adus. Terus salin kalau dinten selo anu Senin niku terus mboten purun salin ngantos semriki. Iki baju nek Senin iki. Nggih. Kalau Senin. Bajuku panas. Bu, nek Bu butuh saya Bu. Baju es ben adem ya. Bajuku panas. Ya yes, memang dan yang sudah seperti ini harus pemrograman untuk recovery. Dinten Senin kalau wingi niku lho kan kontrol lah Pak mereka tentang di mojok ya lah gambek iku lah aja nak mendete teng kene Kudus kan kula ki ambak iki obat sipo nang ndi iki teng Kudus RSUD enggak ya nek ngene apotek Pemda sebelahnya RSUD itu oh nek apotek Pemda koyong Pak hari nyetrum ki ambake arek sik ceritane aku mic-nya ndak kowe kesetrum listrik bolong apa piye? Kayak cerita. Takut kesetrum, Pak. Takut kesetrum. Ya. Lah maune pas lampune darang nyetrum kowe anang. Nggih, pas. Iki opo dalang. Piye aku dono cek piye karepmu iki piye? Halo, rambut cekel udah gak nyetrum, Til. Gini loh, Mas. Jadi ada stop kontak. Heeh. Nang malam. Heeh. Bisa tidur. Heeh. Pak ini. Heeh. Ini. Nggih. Terus kayak kesetrum? Nggih, kayak kesetrum. Ya jale Pak nang tangi. Jangan, Pak. Enggak berani. Iki yo ndodok ngene iki terus. Nggih. Kini tiket sini. Kini. Turun nang kene. Nggih. Ngletak nang kene ngono. Nggih. Kenapa ora nek kasur ae? Enggak berani. Tangi teh, hemat teh. Ya, Til? Nggih. Duitmu ditinggal takon omae ya. Simpan Pak Aji. Tuh kemari. Bu sing nyimpan ya? Enggak dikasih. Aja lu simpan aku bae, Mbak. Mbak. Nah, ini ya 90. 90? Iya. Ya, kapan-kapan kan dikasih gitu. Dua minggu. Duitnya nang duitnya sesuk kan bosahi ngono. Gini apa? Iya. Simpen ini iya. Kuting prepet iya. Tapi itu kan juga tangan dengan nyumi bisa di duit kan di lemari Til? Ya Til, di dono aku deh, duitnya piro Til? Bisa disimpan jaga-jaga piro dono aku sih iya, ayo kayak nak nuduh mbok menjibok duit aja jangan lora takut mencuri apa? Takut mencuri? Iya siapa sih mencuri siapa? Saya buka sini ya Pak ya, gak apa-apa ya ini ya disimpan Pak. Kene mbok tuku rokok? Enggak, dikasih ibu rokoknya. Oh, ya dhek ya nakalan padha ae ra. Nek rokok njaluk mboke nek duwite disimpen. Nggih. Tutup ya Pak ya. Tutup. Nggih. Til? Nggih. Saya absen. Kepengen nang rumah sakit nih. Njaluk pirang dino? Biar sembuh Pak. Biar sembuh. Iya. Kau pengen mari, pengen orang mari. Pengen sembuh. Sembuh terapi. Nah sudah ke... sembuh kerja ya. Sembuh itu bukan berarti nggak minum obat ya Til. Iya. Nah, dengerin ya. Ini masuk bandi yang ngubil obat terus. Iya. Ngajen di wes tandang gawe rada gue. Apa ngelan itu mabuk gimana? Eh? Gak apa-apa ya. Pie? Mabuk. Karena mabuk tak sunat ya kengko. Jangan. Aku ya kutu guyu kutu pi. Aku kutu ngeplak ya Pak. Kalau ingin pasti ke Bumen lah. Bumen Purworejo. Baru tadi malam. Dikabari Mas Ati itu bujune jenengan to. Aku kaget ah. Ya memang serba salah ya ora.
Jaluk ditunggu ning mbok e. Nggih. Mbok titik ya padha jaluk. Dan upama upama Bu harine awake iso dibedah loro ngono. Guyu kowe. Tak kan bergilir nggih mboten purun siji-sijine. Nek siji kemel ngono ya aku nok kene-kene aku duwe omah ngoten niku pripun? Jane ngene berarti Senin, Rebo, Jumat, keturunan. Nggo Selasa, Kamis, Setu, Minggu neng kono. Ngono. Nggo dirundeng mbek Mbak Titi. Nuwun sewu, Bu. Oke, Bu Arning. Pas pas sentil njaluk tambah sangu Mbak Yune ngomong pripun? Nggih, diparingi, Pak. Ditambahi. Tambahi piro? Nyuwun gak saleh, wis paling gak saleh, Bu. Ya nek Titi siapa Titi? Nek karo Titi wedi ya? Mboten malah wong anton nah. Wong Mbak Ayune nek anu dijotos nek pas nganu. Sotop. Heh. Mbok jotos piye? Heh. Dene bari kok ketep penjara terus piye, Til? Kok mbok jotos Mbak Yum? Aja, Pak. Ala yo aja. Nek sing ngeterno aku rene pertama kali kok ndak Pak Polisi, Pak Herman. Kae. Tak telepon wong piye? Jangan, Pak. Jangan, jangan dulu. Ayo tadi sudah telepon psikiatrinya Pak Agung. Bahkan Pak Agung sudah bilang ke Mbak ini jajane sentil biar nanti saya yang bayar. Matur suwun Pak Agung, Gusti berkahi panjenengan luar biasa. Jadi nek ada pasien jiwa dibawa ke RSUD, terus yang bawa Mbak ini yang ditangani Dokter Agung, jajane pasti dibayar Dokter Agung. Dibantu diajak nang. Mak engko aku jenguk ya. Loh. Waduh. Iso kayak mamak nih ya. Iya, memang bek kecil dia kembali butuh mak. Jadi kayak anak kecil tuh piye mak elu ngono ning kan dikindili, mingser diluru. Nggih, wong kadang nek mak ketisen ngoten kan ben turun ngoten tengene kula. Ya siji-sijine makan nyusul. Titik nyusul iki nyusul. Dikon mantuk. Aduh, ya ya. Sehat-sehat ya, Bu. Anu nggih. Di ngene niku patene dilahi mriku katen la kula turu teng mriki ketisen ya padha karo wong nanggone alam kubur. Ini jenenge ndo ketisen ketone suara pilek. Lah nggih. Kula niku doyak-oyak menak. Kan beteng mriki tilem teng mriki mboten tenang, mboten saged tilem kalau dalu nggih mboten saged tilem. Rekoso, Pak. Dan kita mati nih Pak Aura. Wedi juga ya nek mati. Sentil iku nek listrike ora prawani. Nggih, wonten dukan. Nek di ben-bene wani. Nggih, panci atine. Umat niki mboten mantun. Wonten panci atine ala ya mbek niku. Anten tiang turu nggih digugah, kon ngancani meleki ngoten apa. Ora ndak bisa tidur. Nggih itu tadi gak cah bayi mbok-mbok. Terus ya, lainnya dengan ngerasakan apa ini? Kacik kejadian sih. Pun tilam teng ke rumah sakit kesana, aku lambat teringo pak, kesel capek. Ya sok nih setu titili ya, ya tetap butuh titili. Ngarang gua, nggak setu ya minggu malah repot. Berarti nih minggu betul sakit. Bisa. Berarti kan nih minggu malam kan. Ya tetap titili ya. Jadi hari ini tak boleh di rumah sakit. Teng rumah sakit tuh. Tutus bang, yang terang. Waktu di Kudus juga dia bisa baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Memang ngarep njaluk teko rumah sakit. Oh, tak kan salen lho, sonten tak kan mantuk abis boten purun. Tak takoki, Til. Abise apa? Kenapa kowe gak adus kenapa? Ya bisa tidur. Lah yo gak wong takon kowe ora adus kenapa kok mau adus? Kenapa? Tak dengok lo tenan. Ayo, cuma nang se, ngomong se, ngelakit tempat mobil. Mandi. Kenapa kok ratus kenapa? Beri pilih ya pakmu. Gih. Eh? Saya kerontok kok pakai ratus. Irungmu ngono. Aduh ya, wah Gusti ya. Ayo kudu bengok anu ratus itu. Gak zup, ratus. Oh, tidak mau zup, ratus. Kusuk. Tak telponan di pacar itu. Di pacar saiki Zubandi. Mas Zubandi di pacar kan di pacar. Dia jare. Wani Zubandi di pacar. Takoki, Mas, pacarmu sapa jenenge? Kelahiran pira? Lupa, Bu. Malah lupa.
Kecilnya tak jadi cilik, Pak. Ya, terlalu lima. Zub, Pak, lahir tahun dulu kalau gitu. Kodoh berarti baraan. Bulan apa, Zub, Pak? Ini sesuai ulang tahun di Juli. Potong kue, Zub. Kau juga ada pacaran, Zub. Tangga. Oh, ke nganu barengan ambil Mas Hadi sasine 10. Kita bawa ke rumah sakit. Untuk mendapatkan rawat inap beberapa hari ke depan, mungkin maksimal seminggu dua minggu lah. Nggih, Bu, nggih. Mangke nempun saras tak kabari nganu bareng jenengan tok pulang dia. Yuk, pamitan karo Mae. Salim. Enggak usah. Enggak apa-apa. Dalin nang kono Mbak Titi. Wis di dalang wong. No. Ngomong dong. Karo Mbak ya. Nggih. Kayak ginten iku ra klambi kaos nganggo aja iku. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Ya ora apa-apa. Ben enggak dicibok kancane ya, Pak. Iya. Piye? Nek dia mau ngomong kok malah menengae iki. Jadi beda betul. Jadi nek normale nek bareng kita kan rame to. Jadi gede meneng to. Iki malah turu iki lho. Turune nek tahu iki karena AC atau karena apa ya. Takut juga kan enggak, wong dia pengen suruh nelponin kita untuk bawa ke rumah sakit gitu loh. Jadi dia sudah menyadari enggak bisa tidur dan sebagainya itu ya. Tapi kok enggak mau minum obat gitu loh. Mudah-mudahan sendiri sehat kembali. Ya tuh ya. Sehat. Bareng gue. Bareng emak-emak ya udah. Bareng Mbak Kriti ya. Nanti kalau sudah di rumah, obatnya diminum ya. Dia memang tidak mudah. Hormati orang dengan gangguan jiwa ini. Ini kan pemicunya juga tidak sepele sih sebetulnya, karena ya dia bang satunya beda. Karena biasanya itu sama. Dia itu lebih cenderung nggak ada masalah pak. Yang dikasih sebanyak apapun itu ibunya gitu loh. Tapi pada momen tertentu dia ya dimarahin bloknya. Dia lebih percaya sama Mbak Yuna daripada ibunya kok. Karena buat duit mungkin tinggal gue ada orang. Duit mau simpen duit yang ada di. Mungkin duit orang pula yang nanya lah ya. Duit dari mana itu? Macam yang ngasih siapa? Adi Makbe. Oh, nek setiap kali tak kasih itu gue simpen, tapi rokok minta gue dikasih. Ini dia bawa sini uangnya. Ini daerah ke Pita ini? Sewu, 500 ini? Berapa ini? Masih ya pak ya? Alhamdulillah. Kira ini? Kain pak. Buat beli apa? Simpan ya pak ya? Iya. Jadi besok-besok ya neknya ini yang ikut dunia podo ya Til. Enak podo apa enak orang podo? Eh? Jawab jujur. Enak disama ini podo apa orang podo? Eh? Fix sekarang itu. Mohon doanya teman-teman untuk kebaikan kesembuhan kesehatan Titik. Til. Ya, pembelajaran banget untuk kita bahwa tidak mungkin sentil dengan Titik harusnya sama. Jadi kalau pun ada yang titip, oh, nanti kita jelaskan orang tuanya. Bisa ya. Kasih penjelasan nanti kalau yang titip, bisa ada yang titip lagi untuk mereka ya. Nah, dampak psikologisnya yang betul-betul besar ternyata sentil dan titip. Ini gue bingung. Gue nunggu nih sentil titik ngamuk. Gue nunggu nih titik sentil ngamuk. Ngono gak?